Kita merayakan Natal setiap tahun. Natal selalu identik dengan kegembiraan dan sukacita. Namun, setelah sekian tahun kita merayakan Natal, apakah kita masih bersukacita akan kedatangannya di dunia ini? Tak kala hidup kita penuh dengan masalah, penuh kesedihan, penuh penderitaan. Apakah kita masih berharap kepadanya? Ketika hidup kita suram, apakah terangnya masih ada di hati kita? Halo? Pak Robert, katanya siang ini mau transfer. Tapi mana? Sampai sekarang belum masuk dananya. Iya Pak. Tadi saya mau transfer ke bank, Pak. Tapi nggak sempat. Kalau besok saya aturkan, Pak, ya. Pak Robert, ini adalah telepon saya yang terakhir. Kalau sampai dana itu tidak ditransfer, jangan kaget kalau tiba-tiba saya ada di rumah Bapak. Pak, sebetulnya saya minta waktu, Pak, untuk pelunasannya, Pak. Tidak bisa, Pak Robert. Saya sudah memberikan waktu. Pokoknya kamu harus melunasinya. Halo, Jim. Lu di mana, lu? Aku lagi ada di jalan, Ben. Kenapa, Ben? Jim, kapan kamu bayar hutangmu? Aku belum ada duit ini, Ben. Coba nanti aku carilah. Jim, aku butuh dana itu, Jim. Besok kamu harus transfer ke aku, Jim. Aku nggak mau tahu, Jim. Pokoknya besok kamu harus bayar, Jim. Iya. Kalau kamu nggak bayar, aku ambil mobilmu. Apa, Ben? Halo? Jim? Nah, Jimmy? Sekali nih. Halo? Jim? Halo? Halo, Ben? Ada tamu. Iya. Silakan.
Maksud kedatangan kami ke sini ingin membicarakan giro-giro Pak Robert yang sering berulang kali. Halo? Kok, hari ini Mama nggak bisa ke rumah sakit. Mama harus menyelesaikan urusan toko yang tidak selesai-selesai sampai malam. Lagian, badan Mama agak meriang. Loh, Ma, besok kok ada ulangan matematika. Terus juga ada tugas kimia. Kan aku udah bilang ke Mama kalau aku hari ini nggak bisa jagain Papa. Iya, Mama ngerti. Samuel, siapa yang mau hidup seperti ini? Mama juga pontang-panting sendirian di toko. Kalau Mama tidak kerja, bagaimana Mama bisa membiayai sekolahmu dan rumah sakit? Tapi aku takut, Ma. Kalau aku gak naik kelas, gimana? Enggaklah, Koko bisa kok. Kamu pinter, kamu pasti bisa. Sudahlah Ko, nanti kamu beli saja makanan di rumah sakit. Mama gak bisa antar makanan ke sana. Jangan lupa doakan papamu biar gak sembuh ya. Iya Ma. Tidak bayar, aku ambil mobilmu. Maksud kedatangan kami ke sini ingin membicarakan giro-giro Pak Robert yang sering belum akhir-akhir ini. Di kemana lagi?
Tapi sudah jam berapa ini? Cukup! Saya mau pergi kemana itu urusanku. Kamu tidak perlu tahu. Tapi ini sudah malam, Pak. Cukup! Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Iya, Miss. Harapan selalu ada. Tuhan selamamu, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Iya, aku selalu percaya bahwa Tuhan itu hidup. Apapun yang terjadi nanti, aku yakin bahwa Tuhan akan selalu besertaku. Akhirnya usahaku hancur, John. Aku sudah gak punya apa-apa lagi sekarang. Menurutmu perusahaanmu bisa diselamatkan atau tidak, John? Bisa, John. Cuma butuh dana yang cukup besar. Aku sudah cari teman-teman.
tidak bisa mendapatkannya. Berapa dana yang dibutuhkan, Ben? Menurut kalkulasiku, 1 miliar. Tuhan sudah menjawab doamu. Apa ini, John? Terimalah. Ini jawaban dari doa. Sungguh, John. Sebelum kamu meminta maaf, kami sudah memaafkanmu. Dan hari ini, aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengabulkan doaku. Dan kamu kembali berkumpul bersama kami. Terima kasih, Tuhan. Sama seperti dunia ini.
melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Terima kasih.